Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan bikin challenge Indomie. Kurang dulu. Kita ada 10 rasa Indomie. Di sini ada cabai hijau, rasa soto, rendang, mie goreng spesial, mie goreng biasa, mie goreng pedas, ada bawang, penyet, sama mie kocok daging, dan rasa kayam. Dan di sini yang bikin ekstrimnya, kita akan mencampur, memix semua rasa jadi satu. Pengen tahu rasanya kayak gimana, bereksperimen. Are you ready, Toto? Yeah. Let's okay. Get cooking. Sekarang kita masak dulu. Masak dulu ya. Indomie. Oke guys, kita udah masak mie-nya. Taduh, ini hasilnya. Bubungkus yang minta gede banget. Cek dulu. Kita akan campur semua rasa dalam satu. Oke, ayo kita campur. Kita nggak ngerusak cita rasa Indomie kan, toh? Enggak sih. Kita tes gimana rasanya. Indomie saran aku. Ada ini udah diaduk sama kita, semua bumbunya udah dicampur jadi satu. Wah, wow, gimana rasanya ya? Dan kita akan habisin ini semua. Bagi dua, kita bagi dua. Ini kita tes dulu makannya, sedikit dulu. Segini dulu kali ya, nanti baru nambah. Nggak, semuain aja sih. Nggak cukup, Ber. Cukup. Ya udah. Mari makan. Mari makan. Kita akan cobain dulu. Rasanya kayak kita nemuin rasa baru deh kok. Enak banget ini. Cuman agak aneh sih. Enggak sih, enak. Enak ya? Tapi mie-nya udah ngembang. Enak. Kelamaan ya udah kita. Ini rasanya apa ya? Ini rasanya campur aduk ya kok. Ada soto, ada rendang, semua campur aduk. Tapi enak banget, enak sih. Kayaknya kita perlu minum deh kan. Susah minum. Biasanya paling banyak makan mie cuma 2 bungkus. Baru kali ini. Ini 10 bagi 2, bayangin aja. Ternyata lebih berat daripada yang saya kira. Sebungkus banyak banget. Tapi ini aku salut banget sih sama Indomie ya. Udah dicampur aduk semua rasa dan rasanya itu tetap enak. Hebat pisan. Udah mau habis, yeay. Cumain aja.
gua nggak bisa gerak. Gua kenyang. Kita merah. Habis. Ini kayaknya makannya hampir sejam. Akhirnya habis juga. Ini saya akan ajarin cara makan sumpit yang baik. Pertama, ambil sumpitnya. Ini tangannya seperti ini. Yang gerakin cuma satu aja. Seperti ini cara makan sumpit yang baik ya. Nih, bener dong. Campur aduk. Agak-agak gimana ya rasanya ya? Enak menurut aku. Enak sih enak, cuman agak amik. Enggak enak. Ada yang kriuk-kriuknya, ada yang asin. I love you Indomie. Jadi, tapi boleh coba deh. Surprise buat kalian yang makan kayak gini. Aduk rata pun pasti ada surprise-nya. Setiap gigitan ada yang manis, ada yang asin. Ada yang pedes langsung. Habis. Yeay, habis. Habis. Nggak mau lu sendiri ah. Kenyang. Gue bantuin. Mama udah pakai tangan, gila. Okay, guys, kita udah habisin challenge-nya 10 bungkus Indomie dicampur dan 10 rasanya kita campur dan rasanya tetap enak aja sih. Hebat ya Indomie ya, gue salut sama lo. Sekarang ya. Okay, guys, buat kalian yang masih pengen melihat kita melakukan challenge-challenge yang ekstrim dan gokil lainnya, please subscribe ya, biar kita tetap akan